Jadi beliau bertanya, kita biasanya kalau datang sebelum azan, ya kita sholat tahiyatul masjid dulu, itu yang benar. Setelah azan subuh baru kita qobliyah, karena qobliyah tidak dikerjakan kecuali sudah masuk waktu. Qobliyah duhur juga setelah masuk waktu, ya. Kemudian qobliyah subuh juga setelah masuk apa? Waktu. Baru kita sholat qobliyah. Nah, ternyata kita sampai ke masjid, azan sudah selesai dikumandangkan. Apa yang kita sholat? Sebenarnya sholat tahiyatul masjid tidak dituntut. Yang dituntut adalah qobliyah subuh. Ya sudah, Anda niatkan qobliyah subuh saja. Tahiyatul masjid sudah kena secara otomatis. Tapi niatnya qobliyah apa? Subuh. Karena tahiyatul masjid itu yang penting, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai sholat dua rakaat. Jadi bukan itu tujuannya tahiyatul masjid. Yang penting kita sholat sebelum apa? Duduk. Maka kalau kita masuk masjid, tidak perlu tahiyatul masjid, langsung aja sholat qobliyah. Maka otomatis tahiyatul masjid sudah gugur. Faham? Jadi niatnya langsung sholat apa? Qobliyah. Tahiyatul masjid otomatis sudah gugur karena kita sudah memenuhi persyaratan. Sebelum duduk sudah sholat dua rakaat. Dan dua rakaat tersebut adalah qobliyah subuh.